Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya tasawuf itu seluruhnya adalah hadalah. Jadi kalau ada orang ngaku tasawuf tapi agaknya jelek, belum jadi tasawuf. Jadi tasawuf seluruhnya ada. Wa minal awali hibat nuban huwa amwila. Dan daripada kitab awali, ya, maka tentu oleh mengakannya wa amwila. Ada kitab tasawuf, ada kitabnya awali huwa amwila. Ayat atas sahumu, artinya atas sahumu seluruhnya wal adal, dia adalah adal. Orang alim al-Aziz berkata alim al-Aziz di tempat yang kawas atas sahumu wa tadbir mukuru bila utana wa tikun masyarakat. Atas sahumu adalah tadbir mukuru bila utana. Mengosongkan hati hanya untuk Allah Ta'ala. Mengosongkan hati untuk Allah Ta'ala. Dan hatinya untuk Allah Ta'ala. Wahdi kalau masmah dan hina apa yang selain Allah. Karena itu mengosongkan hati untuk Allah. Yang lama banyak isinya keluar semua. Biar saya ada di situ sendiri. Dan menghinakan apa yang selain Allah. Selain Allah hina. Jadi artinya itu ingatnya hanya Allah. Enggak ada yang lain kecuali Allah. Setiap hari ada ingatnya Allah aja. Enggak yang lain. Pada Syekhul Islam Zakaria berkata oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kaunu wa tika rumah siwa wa kaibini sebati ila Allah sallati ilahi. Dan hina apa yang selain Allah, maksudnya dalam disebut kepada kebesaran Allah. Wa ina kalau tidak begitu, dan demikian nakun maka kami katakan ada lagi sedemikian itu ala yasi maka tidak sah. Ini yang maksud ini sebati ila Allah sallati ilahi. Lianna karena maksudnya maklum diketahui anna hatika al-ambiyai wa malaikat wa ulama'i wa nahwin semua mereka makhluk bahwa hina menghinakan para nabi malaikat ulama dan semua mereka itu dilarang. Bahkan jatuh nukupan bahkan karena menjadi kufur menghinakan para nabi malaikat dan ulama. Wapala fa'adu mengatakan sebagai mereka al-muradu bi'tikar imma simahu ayata kila anna hu la yadurru wa la yadurru. Berkata sebagian mereka ulama yang dimaksud dengan ya hina apa yang selainnya artinya ia meyakini bahwasannya dia itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan manfaat. Wakala Suhrawardi berkata Imam Suhrawardi di awal film Ma'arif dalam kitab awal film Ma'arif. Ada mutahzimu zahir wa batin. Adab itu adalah membersihkan zahir dan batin. Adab. Faidah tahazaba zahirul abdi wa batinuhu sara sufiyan akbar. Maka apabila sudah bersih oleh zahir hamba, soalnya hamba bersih, ya, tangannya, kakinya, kepalanya, badannya bersih semua, dan matinya, pembagian matinya hatinya, sholat sufian adiman, jadi dia sufian berada. Jadi kalau matanya masih dalam maksiat belum jadi sufian, belum jadi sufian. Matanya masih demen kamar sendiri melihat yang haram menjadi sufi. Telinganya masih demen yang haram menjadi sufi.
hatinya masih jelek belum jadi suami. Masih laku paling hebat dari yang lain belum jadi supir. Ini kalau pengen jadi supir, zahir batinnya mesti bersih. Walayatakan kalau ada wafil abdi dan tidak sempurna adab pada seorang hamba illa kerumitakan mulai makarim al-akhlaqi kecuali dengan sempurna akhlak-akhlak yang mulia. Tidak sempurna itu adab pada seorang hamba kecuali dengan sempurna akhlak-akhlak yang mulia. Makarim al-akhlaqi min majmu'iha taksinul khuluq. Akhlak-akhlak yang mulia, ya, daripada yang dijumlahkan itu adalah yang globalnya itu adalah memperbagusi orang Yusuf gubernur Hussein berkata Yusuf bin Hussein bil adabi yufhamu ilmu, dengan adab ilmu dapat dipaham, ya, dengan adab ilmu dapat dipaham. Makanya kamu kalau pengen ngaji dapat adab, adabnya yang benar adab. Ada amat buruk ngajinya tuh. Gimana tuh ada pengguruh ngaji? Ada lagi ngaji. Gimana ada lagi ngaji? Hmm? Ada. Dan ada. Ada bicara, ada sama teman, ada sama kita, ada sama ilmu. Penuh ada. Nah kalau kita ngaji penuh ada, ntar kita dapat ilmu. Kita paham. Jadi kalau kita ngaji penuh dengan adab, sahabat. Kalau kita lagi ngaji lalu tidur, beradab gak kira-kira tamu? Lagi ngaji begini, padahal lagi ngaji, adab gak tuh? Doa. Lagi ngaji bukan menghadap gurunya, menghadap mana gitu. Lagi ngaji ngobrol, beradab kan? Itu gak paham ilmunya. Kenapa? Tidak beradab. Ya. Bil adab yufhamul ilmu, dengan adab dipahami ilmu. Jadi kamu semua kalau pengen dapat ilmu beradab, sopan. Masya Allah, orang yang sopan banget nih, calon-calon dapat ilmu. Orang-orang yang ilmunya barokah itu adalah kata dia beradab. Udah besar jadi kiai, lihat masa kecil dia ngajinya. Adabnya sopan, adabnya bagus banget. Wabil ilmi yasiul amal, dan dengan ilmu sah amal. Jadi ketika dia ngaji, dia penuh adab, dia dapat ilmu. Ketika dapat ilmu, dia beramal, amalnya diterima. Wabil amal itu nalu ikhmat, dan dengan amal diperoleh hikmah. Dia beramal, kemudian dia beramal, maka penuh dengan hikmah. Wa bil hikmati yuqamu syukru, dan dengan hikmah berdirilah sifat syukur, ditegakkan sifat syukur. Dia sering beramal, maka tumbuh Allah berikan yang hikmah. Dapat hikmah, berikan dia sifat zuhud. Tapi zuhud itu terlaku dunia, dan dengan zuhud ditinggalkanlah dunia. Dapat Allah berikan makam zuhud, maka biasa. Berikan kemampuan untuk meninggalkan dunia. Ditarki dunia, dan dengan sebab meninggalkan dunia, yu'amu fil akhirat. Ada rasa takut.
fil akhirat di akhirat. Takut. Akhiratnya enggak bagus. Ya. Khawatir sama akhirat. Ya. Untuk akhirat. Wabir rahmat kita dengan rasa takut fil akhirat pada akhirat. Tunan rahmatullahi ta'ala. Tidakala rahmatullahi ta'ala. Wakala Abu Hasan Abu Husain An-Nawawi berkata Abu Hasan An-Nawawi Abu Husain An-Nawawi laisa lillahi fi 'abdi maqamun, tidak ada bagi Allah pada hamba-Nya itu maqam, wala alun dan tidak ada wala ma'rifatun dan tidak ma'rifat asqud yang gugur ma'a bersamanya ada berada di alam syariah. Jadi semuanya mereka itu punya ada syariah wa ada syariatin mulniyatun zahirin, adab syariat itu adalah perhiasan zahir. Adab syariat, adab syariat pakai kopiah, pakai sarung, pakai sorban, adab syariat pakai wangi sorban. Allah Ta'ala la yumi'u tahtina jawari bila tahallil bil ma'asim, dan Allah Ta'ala tidak membolehkan mengosongkan anggota dari menghias dengan segala yang wala abdullah ibn mubarak kata Abdullah ibn mubarak adabul khidmati a'adhu minu khidmati intana, kata beliau adab khidmat, adab khidmat melayani, melayani khidmat amal guru, khidmat, khidmat itu lebih mulia daripada khidmat. Menyediakan khidmat memang. Allah berkata wa min al-awali bila akhiri ay, artinya wa min kitab awali bil ma'arif si syaykhi al-arif as-surawali utlubil adaba wa awdwilan alai fil babil ali wa salatina wa salatina wa salatina wa min ba'dahu wa qad naqaltu ba'dahu ibarati fi hadha syahri. Kata Musa yang bilang awal ini artinya dan pada kitab awal itu ma'arif milik Syekh Al-Arif As-Subhawardi cari olehmu akan ada, dan perhatikan atasnya pada bab yang ke-31 32 dan apa yang setelahnya, dan semua aku telah mengusir akan sebagai ibarat pada insya Allah. Wa'alaikumsalam.